Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Araja Channel. Alhamdulillah hari ini admin bisa tunjukkan ke teman-teman semua testimoni amunisi admin, yaitu kabel tembaga, sahabat ya. Kita akan sama-sama lihat nanti hasilnya. Nggak perlu lama teman-teman ya, 3 hari sudah terlihat bedanya antara yang tidak dipasang kabel tembaga dengan yang dipasang kabel tembaga. Nah, kalau teman-teman tidak ada kabel tembaga seperti ini, bisa ganti kabel tembaga dari kabel listrik seperti ini. Ini sangat ampuh untuk mencegah layu bakteri atau layu fusarium pada tanaman tomat untuk kali ini. Dan penelitian ini admin sudah buktikan pada tanaman cabai sebelah sana. Tanaman cabai waktu itu kita pasang kabel tembaga juga di area perakarannya, dan alhamdulillah saat ini sudah hampir 4 bulan tanaman cabenya aman sentosa. Ini juga sekarang sudah hampir 15 hari dipasang kabel tembaga di perakarannya, alhamdulillah ini juga aman sentosa. Berbeda dengan tanaman ini, ada salah satu yang kena layu bakteri. Yuk kita lihat. Dan pada hari ini untuk yang kena layu bakteri ini akan admin atasi untuk kita lakukan penyulaman. Dan di sini sudah kita siapkan ini daun sirih dan juga garam dan juga air, sahabat ya. Apa tujuan dari ketiga bahan ini? Kita saksikan tutorialnya teman-teman ya. Jangan di skip supaya tidak gagal paham. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu teman-teman ya. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, ini adalah tanaman tomat yang kena layu bakteri teman-teman ya. Untuk membuktikan kena layu bakteri atau layu fusarium itu, kita lihatnya ketika panas seperti ini. Kalau ketika panas seperti ini layu, maka dia kena layu bakteri atau layu fusarium. Nah, lalu ini apakah bisa diselamatkan? Ini tidak bisa sahabat ya. Ini harus kita tangani untuk kegiatan penyulaman, sahabat ya. Lalu pertanyaannya, apakah ini tidak ada trichoderma di sini? Ada, teman-teman ya. Ini dipasang trichoderma, ini juga dipasang trichoderma, sahabat ya. Cuma mungkin ketahanan dari tanaman ini berbeda-beda, teman-teman ya. Jadi ada yang mati dan ada yang tidak. Nah, itulah untuk membuktikan efektivitas dari trichoderma, sahabat ya. Memang perlu kita memasang trichoderma atau mikorrhiza, tapi tetap ya ada aja buktinya yang kena ya kalau kita menggunakan agen hayati. Nah, tapi berbeda dengan yang seperti ini. Ini kita pasang tanggal 16 dengan kabel tembaga, sahabat ya. Nah, ini kabel tembaganya kita pakai ini waktu itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini normal, sahabat ya. Pertumbuhannya cepat dan tidak mengganggu pertumbuhan, sahabat ya. Kabel tembaga ini tidak mengganggu pertumbuhan, walaupun ini sifatnya racun, sahabat ya. Tapi terbukti tanaman tetap subur, segar, dan pertumbuhannya tetap cepat, sahabat ya. Lalu sekarang apakah tidak perlu triko atau mikorrhiza? Tentu perlu, sahabat ya, karena itu agen hayati yang bisa melindungi tanaman kita dari serangan jamur dan bakteri lewat mikroorganisme, sahabat ya. Itu juga perlu kita aplikasikan, terutama untuk trichoderma ini. Sebelum tanam sudah kita tabur trichoderma ya. Kalau mikorrhiza itu setelah ada tanaman ya untuk penaburannya. Nah, sekarang admin akan contohkan untuk pemasangannya, sahabat ya. Salah satu saja, kita contohkan yang ini saja, sahabat ya. Oke sahabat, admin akan contohkan untuk pemasangan kabel tembaga salah satu aja ya, yang ini aja. Siapa tahu aja di sini ada penonton baru yang belum menyaksikan video sebelumnya, sahabat ya. Dan kalau untuk yang ini sudah dipasang kabel tembaga, sahabat ya. Itu waktu tanggal 16 ya, waktu penanaman. Dan ini waktu itu juga ditanam ya. Tanggal 9 ditanam di sini. Terus juga kena layu. Lalu tanggal 16 kita sulam, sahabat ya, dengan bibit yang baru. Dan hasilnya seperti ini, sahabat ya. Waktu itu kita pasang kabel tembaga di perakarannya ya, tanggal 16. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah mau memasuki
setengah bulan sahabat ya, pasnya itu 13 hari untuk hari ini. Setelah tanam alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah sembuh. Dan bagi teman-teman yang mungkin saja pengen melihat untuk videonya, silahkan teman-teman cek pada video ini sahabat ya. Di sini kita dokumentasikan untuk pemasangan kabel tembaga pada tanaman yang ini sahabat ya. Oke sahabat, ini kabel tembaganya sudah selesai. Kita buat lingkaran seperti ini sahabat ya. Ini untuk prakteknya pemasangan kabel tembaga yang admin lakukan pada tanaman tomat ataupun cabai sahabat ya. Nah, kita buat lingkaran seperti ini, seperti cincin seperti ini. Kemudian kita pasang sahabat ya di sekitar akar tanaman ya, di sekitar batang bagian bawah. Nah, seperti ini sahabat. Nah, seperti ini kita pasang di sini. Kemudian kita uruk sahabat dengan tanah sahabat ya. Nah, seperti ini. Ini lebih efektif dalam melindungi jamur dan bakteri sahabat ya, dibanding dengan agen hayati. Tapi bukan berarti agen hayati itu percuma, tetap ya agen hayati juga perlu kita pasang sahabat ya. Nah, sekarang kita cek untuk yang ini sahabat ya, yang tidak dipasang kabel tembaga. Kita lihat, kita hitung nih ya, dari keseluruhan tanaman ini ada berapa yang kena sahabat ya. Ini satu ya, ini dua, ini tiga ya. Jadi ada tiga dari keseluruhan populasi tanaman ini, ada tiga yang kena layu bakteri sahabat ya. Nah, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ini tanamannya ada 24, yang matinya 3. Berarti sekitar berapa? 7%-an ya yang kena. Oke sahabat, untuk kegiatan penyulamannya, langkah pertama kita akan kasih antibakteri dulu pada media tanam yang kena layu bakteri. Dengan itu garam, daun sirih, dan juga air sahabat ya. Oke sahabat, kita segera ke sana. Oke sahabat tani, ini antibakteri yang sudah admin teliti ya, daun sirih ini. Ini ampuh untuk menghantam bakteri sahabat ya. Bahkan admin pernah kena pupuk organik cair di mata sahabat ya. Dan admin obati dengan daun sirih ini, alhamdulillah sembuh sahabat ya. Itu salah satu pembuktian keampuhan dari daun sirih ini dalam membunuh bakteri sahabat ya. Nah, sekarang bakteri yang ada pada media tanam kita, kita akan bunuh dengan ini, dengan daun sirih teman-teman ya. Oke sahabat, selanjutnya kita akan gunakan garam sahabat ya. Kita pakai dosis sekitar 1 sendok sahabat ya. Nah, sekitar segini, 1 sendok ini per 1 liter sahabat ya. Kita hancurkan, kita larutkan di air ini sahabat. Oke sahabat tani, kita tinggal ambil 1 gelas. Setelah garam dan daun sirihnya kita remas, sekarang kita tinggal kocorkan pada media tanam yang ada bakterinya sahabat ya, ada bakteri jahatnya. Nah sahabat, ini edukasi penting ya bagi teman-teman, kalau ada tanaman yang kena layu bakteri seperti ini, sebaiknya bunuh dulu bakterinya di lahan ya, jangan dulu dicampur. Sekarang kita kocor dulu dengan garam sahabat ya. Nah, kita kocor dulu bagian media tanam yang kena bakteri, yang ada bakterinya sahabat ya. Nah, untuk penanamannya bisa dilakukan 3 hari ataupun nanti sore juga sudah bisa kita kasih tanaman yang baru ya, atau bibit yang baru pada media tanam ini. Nah, yang ini juga sahabat, ini juga kena sahabat. Kita kasih garam dan cairan ekstraksi dari daun sirih dulu sahabat ya. Nah, untuk dosisnya gak usah banyak-banyak, kita kasih 1 gelas aja sahabat ya.
per lubang tanam yang kena layu bakteri ini, sahabat. Nah, nanti sore ataupun 3 hari ke depan baru kita tanami dengan bibit yang baru. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Tadi itu ya, kesimpulannya kabel tembaga ini mampu melindungi tanaman dari layu fusarium dan layu bakteri. Bahkan pada tanaman cabai 60 pohon itu 100% terlindungi, sahabat ya. Oke, sahabat, bagi teman-teman yang mau mencoba, silakan mencoba dan juga rasakan juga khasiatnya pemasangan kabel tembaga pada tanaman tomat ataupun cabai. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.